Laura Meizani Naseru Asri, putri sulung Nikita Mirzani mengunggah foto lawas dirinya bersama sang ibu. Anak Nikita Mirzani yang akrab dipanggil Loli ini diketahui masih belum dimaafkan oleh sang ibu. Niat Loli memperbaiki hubungan dengan ibu kandung belum mendapat respons baik dari Nikita Mirzani. Loli pun mengunggah foto dirinya dengan sang ibu di akun Instagram miliknya pada tanggal 25 Mei tahun 2024. Tertulis caption, "Semoga seperti dulu lagi amin." Tampak pada beberapa foto yang dibagikan Loli bersama Nikita Mirzani dan adik-adiknya berpose sambil menampilkan wajah ceria. Terlihat juga kekompakan foto antara Nikita Mirzani bersama Loli yang sedang menuntun sepeda. Sementara, penampilan Loli kini kembali mencuri perhatian publik. Banyak yang memuji bagaimana penampilan putri sulung Nikita Mirzani tersebut. Seperti melansir dari akun TikToknya, Loli baru saja terlihat mengunggah video saat sedang berjoget. Kekasih Fadel Bajideh tersebut tampak berpenampilan kasual. Loli yang saat itu bermake up natural terlihat mengenakan celana jin panjang yang dipadu dengan sweater Mickey Mouse berwarna abu-abu. Rambutnya yang hitam sebahu tampak digerai lurus. Ketika melihat video terbaru yang diunggah Loli di TikTok, banyak yang salah fokus dengan penampilan kakak Askar Rakila Mawardi dan Arkana Mawardi tersebut. Netizen menyebut jika penampilan Loli saat ini terlihat enak dilihat dibanding sebelumnya. Netizen memuji jika kini Loli tampak jauh lebih cantik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.